Halo, gue kira apa bro, pendapat gue tentang kendaraan ini pertama kalinya gue masuk mobilnya kayak gini, karena selama ini kalau kita naik bus-bus yang standar antar kota ya biasa, tapi ini kelasnya menurut gue agak sedikit premium dengan kursi yang cukup lebar, terus juga dengan fasilitas ada layarnya, terus juga lampu yang cukup memadai, dan menurut gue ini keren karena selama ini gue cuma bisa ngeliat TikTok dan gue bisa ngeliat nyatanya.